tempatnya guys. Terang teng teng terang teng. Hai hai hai. Nah ini kita sekarang ada di Ipo guys. Nah ini kita lagi jalan-jalan. Nah kita lagi di jalan. Nggak coba pun saya dialog ya. Hai. Nah ya. Jalan di Ipo itu guys seperti ini. Jadi kita bisa lihat kiri kanan gunung. Nah ini guys adalah terowongan. Jadi di atas itu guys gunung. Jadi ini hanya di bor gitu. Jadi ini di bawah gunung guys. Di atasnya ini adalah gunung. Nah terowongan ini cukup panjang ya guys. Oke sekarang kita udah keluar dari terowongannya guys. Lanjut terus perjalanan kita. Nah, lihat gunungnya guys, bagus banget kan guys, berembun lagi. Nah di sepanjang jalan ini guys, semua adalah gunung. Pemandangannya sambil kita menikmati perjalanan, kita bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Seperti itu guys, terang. Nah karena perjalanan kita memang cukup jauh, jadi ya seperti itu guys. Tapi memang tidak membosankan karena apa guys? Karena pemandangan di kiri kanan atau di depan kita memberikan sensasi yang luar biasa. Kita bisa menikmati pemandangan yang bagus. Nah kita udah sampai Taipeng guys, Bandar Warisan. Nah kita udah mulai masuk ke daerah-daerah penduduknya. Nah kita udah sampai tempatnya guys. Ih gedungnya lucu ya, ada apa namanya, ada eagle atau elang di atas guys, ke pantai. Nah mereka ini guys ternak ikan, apa namanya, inilah buah ikan asin guys. Di sini guys kita ke sini. Nah kita mau naik boat, kita nggak tahu mau kemana ini guys, karena mau naik boat. Semua jalan di sini seperti ini. Kita naik. Ini namanya guys, Love You Koala Sepat. Ada yang petuan guys. Ini dia tempatnya guys. Nah, ke sana. Nah, nanti kita akan jalan guys, jalan. Kita akan naik boat ini guys. Keliling. Au. Keliling guys. Hop hop. Kita naik buat ini guys. Kita kemana kita ini ya guys? Kita akan naik buat ini guys. Seperti ini dah. Ini guys, udah mundur guys. Nah guys, kita akan tengok seperti ini. Ini guys, kita keliling. Ini namanya Pulau Sepat. Nah sini orang kerjanya semuanya nangkap ikan guys, nangkap ikan. Ini ada di Taipeng, Perak, Malaysia guys. Nah kita akan jalanin keliling-keliling permukiman. Nah, seperti ini guys. So hot. Panas guys, panas, panas guys, panas. Nah ini nanti kita ke sini, nanti duduk di sini aja. Nah, guys. Aku gak tau ada burungnya guys. Burung ada jembatan. Jadi semua di sini rata-rata mangkal itu apa namanya, kata untuk nangkap ikan guys. Jadi ini perkampungan nelayan kalau kayak kita bilang guys, perkampungan nelayan. Nah jadi kerja mereka di sini nangkap ikan. Begitu guys, kepala banget. Nah ada jembatannya di atas guys. Tapi nice. Nah di seperti ini. Ini banyak guys mereka. Kita sedikit aja guys. Kita sedikit aja. Nah kita udah masuk guys, kayak gini nih, agak dia rawa-rawa. Itu guys, rawa-rawa. Suri kan lah. Karena waktu saya kasar tuh. Thank you.
Ada orang menuju ada jadi kita menuju ke satu pulau di guys, keramba ikan. Keramba ikan yang ada di sini. Kita akan naik dulu guys. Ini adalah kerambanya. Ini ada di tengah lautnya guys. Nah, kita akan masuk ke dalam tengok ikannya. Ikan-ikan-ikanan. Kita sudah sampai guys. Nah, tapi kok airnya seperti ini ya kan guys? Terus bagaimana kita bisa melihat ikannya ya guys? Ikannya. Ikannya nih guys, ikannya. Airnya agak butek. Nah, ini dia brankas, guys. Ini boleh makan tak? Boleh. Bersama makan dia telur. Oh. Oke. Ini dia. Macam inilah dia brankas, guys. Brankas katanya. Brankas. Nah, ini ada orang di sini, guys. Kita akan masuk ke sana juga, guys. Kita akan Guys, racun leh. Yeah. Nah ini dia guys. Nah. Ini dia guys ikan buntalnya. Nah, ikan buntal. Itu makan ambil balakan kanak-kanak. Oh kasih ya. Hari ikannya guys banyak sekali. Tapi ini pembibitan kayaknya guys masih kecil-kecil. Ini pembibitan guys, pembibitan ikan nila kayaknya. Ini ikan nila tuh kenapa ya kemas? Kayaknya ikan nila deh. Ini pembibitan guys, pembibitan. Nah guys kita di sini guys. Dari sini, jadi kita masuk kerambanya guys, tengok ikan. Nah, ini ikannya guys, wow. Nah dia guys, saya juga dikenain di sini. Jadi ini kerambanya agak lumayan besar ya guys, tapi kayaknya ikannya masih kecil-kecil, masih pembibitan gitu guys, seperti itu. Ya, ini eagle guys. Eagle guys. Ini dia. Eagle guys. Oh, ini dia guys. Dia makan ya. Chef. Ih, banyak banget loh guys. Eagle-nya. Banyak banget loh guys eagle-nya. Oh, deng. Nah, itu eagle-nya guys. Aku mau tunjukin ke kalian. Nah, itu eagle-nya banyak banget kan. Itu eagle. Nah, lucu banget kan? Nah. Keren. Banget tuh guys, nanti kita kasih eagle makan, terus kita tengok kerambas. Sekarang kita lanjut ke tempat yang lain lagi guys. Tapi aku gak tahu ke tempat yang mana ya. Karena ini pantainya, apa ya, pulaunya ini agak lumayan gede guys. Perjalanan kita guys ke destinasi berikutnya, ikuti saya. Ikan Samuna, perlu duka Samuna, berjalan-jalan sali-sali Samuna, refreshing Samuna. Restorannya sudah sampai. Keram. Nah, restorannya seperti ini, guys. Lumayan gede. Sebenarnya. Nah, dan bagus banget, guys. Lena. Restoran. Hah, ya. Kita udah sampai, guys. Kita sudah order makanan kita. Jadi kita tunggu makanan kita datang, guys. Yo, sama-sama. Hey, guys.
kayunya dan steak. Ini kita makan krep lagi, guys. Hari-hari krep. Bisa kolesterol ini, guys. Kolesterol. Tantang ya. Oke, guys, aku makan dulu. Nah, hari-hari kita makan krep gitu lah, guys. Sambil di penyepan kita seperti ini, guys. Nah, jadi aku makan dulu ya, guys. Tadi setelah kita keliling. Nah, time-nya kita makan. Nah, kita makan, guys. Nah, aku akan ambil petnya, ya. Ayo, yang ini. Lebih yang ini. Lebih yang ini. Ini dia, guys, crab-nya. Ya, enak. 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 Crab nih, guys. Masih fresh banget. Terus banget, guys. Fresh. Masih panas, guys. Yummy. Oh, untuk. Makan kerap ini harus sabar ini, harus sabar. Kalau enggak, susah. Maju aja, guys. Hah? Bukan dulu, guys. Guys, kita semua makan sudah habis, guys. Sudah entek. Wente, guys. Kita makan sudah habis, guys. Dan makanan di sini cukup enak, guys. Aku suka crab sauté-nya, terus steam ikannya enak. Jadi ya, memang restoran ini bagus banget, guys. Kalau kalian datang ke sini, kalian mesti harus mampir ke sini ya, restoran ini. Jadi ini ada di tingkat 2. Jadi sambil kita makan, kita bisa memandang ke sekeliling kita, yaitu laut atau sungai itu laut ini ya, aku juga gak tahu. Nah, seperti ini, guys. Jadi kita bisa mandangnya seperti ini, guys, ke depan. Seperti itu. Oke, guys, kita lanjut dulu. Kita jalan-jalan di sekitar sini, guys. Apa yang bisa kita beli? Mungkin kita akan beli ikan atau apa, karena di sini ikannya masih segar. Oke, guys. Ikutin aku terus, guys.